Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Unpati melakukan kegiatan Welcome to Mahasiswa Baru tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula FISIP pada Selasa 17 September 2024. Kegiatan yang berlangsung di bawah sorotan tema mewujudkan ilmu pemerintahan yang maju, progresif di tengah kemajemukan dalam persatuan yang abadi, serta berdampak baik untuk FISIP Unpati yang jaya. Turut hadir pada kegiatan ini, Dekan FISIP Unpati Dr. Wahab Tuanaya, Wakil Dekan 3 Dr. Paulus Koritelu, serta Kaprodi Ilmu Pemerintahan Dr. Mika Rolobesi. Kaprodi Ilmu Pemerintahan Dr. Rolobesi mengatakan, kegiatan ini sebagai media di mana mahasiswa baru, para senior, dan dosen bisa saling dekat satu sama lain. Iya, kegiatan Welcome to Prodi ini memang kegiatan tahunan yang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun berturut-turut nih. Nah, tujuannya itu adalah mahasiswa datang dari berbagai macam daerah budaya yang berbeda, sehingga yang lain itu bisa mengetahui, bisa memahami budaya-budaya dari daerah-daerah yang lain. Nah, Welcome to Prodi juga sebagai media di mana masing-masing mahasiswa, setiap mahasiswa itu dia bisa dekat dengan seniornya, dekat dengan dosennya juga. Nah, sehingga diharapkan antara maba, mahasiswa baru dengan kakak-kakak tingkat maupun dosen itu ada terbangun satu chemistry sehingga dapat berproses dengan baik. Mahasiswa juga diharapkan lulus tepat waktu. Terkait dengan agenda Welcome to Prodi tahun 2024 yang diselenggarakan oleh teman-teman HIMPS, kebetulan saya sendiri ketua HIMPS di sini, di penghujung agenda, di penghujung periode saya kali ini, saya bersama-sama bersama dengan teman-teman panitia membuat agenda Welcome to Prodi yang tentunya menjadi ajang silaturahmi, ajang membersamai satu sama lain adik dan kakak di Prodi Ilmu Pemerintahan sendiri, dan juga bersama dengan Kak Prodi saling bahu membahu bagaimana bisa membuat Prodi Ilmu Pemerintahan menjadi prodi yang unggul dan bisa terakreditasi A di FISIP Unpati, dan juga bagaimana mendukung FISIP Unpati yang jaya ke depan sesuai dengan arahan pendidikan FISIP Unpati. Tarmisi Kaliki, Teddy Kumkelo, dan Adriana Talahatu melaporkan.